kemungkinan besar beliau pasti akan mau. Arumudi meminta pada hari Rabu, dapatkah aku bersedia? Kalau aku mengatakan bersedia, kita langsung telepon ajudan Arumudi dan ajaklah makan siang bersama. Sekali temu dua lalat kita dapat. Sekali makan siang, kita langsung dapat makan siang bersama Arumudi dan Arumudi. Disinilah kesempatan kita bukan hanya berteman, bukan hanya bergaul, tapi mungkin bisa bekerja sama bersama para ulama. Kita bisa dekat dengan para ulama, dan nantinya orang yang dekat dengan para ulama dan orang soleh di dunia, maka dia akan dekat dan menjadi tetangga para ulama di syurga nantinya. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga kita dapat merefleksikan apa yang disaksikan di rumah Jumat hari ini. Bagaimana kita obati hati kita? Ad-dawa'u rukum satu asya, obat hati ada lima perkara. Yang kelima, al-mujalasatu shalihin, bergaul bersama orang yang saleh. Bagaimana kita bisa menemukan bergaul dan bekerja sama dengan orang soleh dan para ulama yang ada di sekitar kita. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi kita agar kita selalu berteman bersama para ulama dan orang soleh, sehingga kita bisa sukses dunia dan akhirat seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-mama'at fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, maka adalah dia memiliki ilmunya dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Kita akan masukin rukun dua.